Ha, okey. Pertama sekali yang tadi qaza' tu makruh lah. Sebahagian ulama' dia kata haram lah. Tapi majoriti dia kata makruh. Tapi jangan ambil ringanlah makruh ni. So lepas ni kita buat elok. Itu yang pertama. Yang keduanya apa tadi? Solat umat waktu. Solat umat waktu ni disebutlah mazhab Syafi'i. Disebutlah mazhab Syafi'i. Imam Nawawi pun sebut. Imam Nawawi ada sebut solat umat waktu. Sebab tu tuan-tuan jangan duk pelekeh orang umat waktu ni. Dalam mazhab sebut. Kita bila ada disebut dalam kitab fiqah, jangan kita pelekeh lah. Sebab orang kata kita celah. Kita tak celah pun kata celah. Apatah lagi pelekeh lagi lah dia kata. Kan? Jangan kata. Dalam mazhab Syafi'i ada solat khomak waktu. Maksudnya solat khomak waktu ni bila mana orang tu dia masuk waktu pada dia, dia tak mampu nak solat dengan sempurna. Dia tak mampu nak solat dengan sempurna, maka dia dia kena juga solat li hurmatil waqt, kata Imam Nawawi. Kerana menghormati waktu, bila waktu dah habis dia kena qadha. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab Hanbali, dia kata solat hormat waktu ni tak ada. Sebahagian ulama mazhab Hanbali kata tak ada. Siapa yang masuk waktu kat dia, katalah dia naik kapal terbang kan. Dia naik kapal terbang, dia tak boleh nak ambil wudu. Contohlah, nak tayamum pun tengok debu tak pernah ada ni. Sebenarnya boleh ya tayamum kan. Boleh ya tayamum. Tapi katalah dia ni, bukan kata ni lah, bukanlah kata dalam kapal terbang. Katalah dia dalam jail. Yang mana jail tu logam. Lantai logam, dinding logam, semua logam. Tengok kilat dia. So tak boleh nak tepuk untuk tayamum sebab dia bukan tanah, dia bukan bumi. Sebab logam ni datang daripada langit kan. So dia nak ambil wuduk tak boleh. Dia nak tayamum pun tak boleh. So apa dia buat? Kalau ikut mazhab Syafi'i tadi, dia solat umat waktu. Ambil umat waktu tu. Ha, katalah dia 20 tahun, keluar waktu tu, qada. Tapi kalau mazhab Hanbali, dia solat lah. Dan tak perlu ulang, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu.